Lu lagi ngapain sih? Ini nih, gue lagi ngeliatin ini CEO of ngadu ke emak. CEO? Iya, kerjaannya ngadu ke emak mulu. Gue udah baru kepikiran kemarin kan abis hari ibu. Gue kesian sama emaknya nih. Ya, gue pengen kasih dia sepatu. Beliin sepatu? Gimana menurut lu? Ayo deh, beliin aja. Di mana emang dia? Itu paling gue hubungin nih. Soalnya dia gak punya sepatu katanya, biasanya nyeker. Nyeker dia tuh. Kayaknya lebih seru itu ya, inti PSP kali ini. Ngasih sepatu ke CEO aja ya. Iya. CEO ngadu ke emak. Kasian nih pada makanya. Edisi hari ibu, ya gak? Boleh tugas, pokoknya kalian ikutin terus. Nah, buat kemarin yang pada komen di YouTube gue, nanya-nanya kok kulit gue bersih banget, cerah banget. Gue pengen kasih tahu nih rahasia gue kalau lagi di rumah. Emangnya cewek doang yang boleh perawatan? Sebenarnya cowok-cowok juga perlu perawatan. Nah, ini nih rahasia kulit gue yang pertama. Jadi sebelum mandi, gue tuh selalu pakai body scrub dari Scrub Button ini nih guys. Yang gue pakai ini karena buliran scrubnya yang halus dan gak sakit saat digunain. Yang gue suka dari produk Scrub Button ini karena kandungan utamanya terdiri dari glutathione dan vitamin E yang baik untuk mencerahkan, melembabkan, serta menutrisi kulit gue. Cara pakainya gampang banget nih guys. Kalian cukup balurin aja body scrub ini ke kulit kalian, kemudian diamin 2-3 menit. Habis itu kalian gosok sampai bersih, kemudian kalian bilas deh dengan air. Gampang kan? Nah, ini nih hasilnya nih. Jadi halus banget dan wangi banget nih guys. Gokil. Nah, sehabis pakai body scrub, biasanya gue langsung mandi dengan brightening shower scrub nih, kayak gini. Kebetulan gue ada bulat, cuman gue paling seneng yang warna ini. Ini warna ungu ini enak banget karena buliran scrubnya tuh bisa maksimalin mandi gue. Ini enak banget nih guys, dan ini salah satu rahasia gue biar tetap wangi. Dan jadi kalau misalkan orang-orang suka ketemu gue, kok gue seger banget, wangi banget karena gue pakai ini. Nah, untuk shower scrubnya biasanya gue lebih sering pakai yang aroma mango yang warna kuning dan pomegranate yang warna ungu. Tapi gue sih lebih favorit yang warna ungu sih, karena gue tuh lebih suka aroma yang cenderung fruity, manis, dan segar. Yang gue suka dari shower scrub ini, karena buliran scrubnya bisa maksimalin saat membersihkan tubuh gue dan bikin tubuh gue jadi lebih fresh dan terlihat lebih cerah. Gokil nih, keren banget. Habis ini gue pengen mandi dulu, kalian tetap ikutin terus tip SP, boleh kan? Nah, gue baru keluar mandi nih. Gue udah siap banget nih mau keluar. Udah wangi dan udah fresh banget. Lo udah tahu kan tadi rahasia gue, masih ada satu lagi nih. Gue ikutin terus. Nah, ini rahasia gue yang terakhir sebelum keluar rumah. Biasanya gue tuh pakai ini guys. Nah, biasanya nih sebelum gue keluar rumah, gue tuh gak pernah lupa untuk pakai body lotion nih. Kalau gue sukanya pakai yang ini, yang warna ungu, yang charming. Ini wangi juga enak banget. Nah, yang gue suka bawa ini kemana-mana karena ini gak gampang tumpah, gak gampang kepencet karena di sini ada ziplocknya, yang kayak gini. Kalau biasanya kan gak ada ziplock, akhirnya lu gampang kepencet kan. Ini kalau pakai ziplock aman guys. Nah, biasanya gue emang bawa ini di mobil gue. Bawa ini kemana-mana di mobil gue. Gue pakai. Nah, gue suka body lotion ini tuh karena teksturnya mudah meresap dalam kulit dan tidak menghilangkan rasa lengket. Dan aroma wanginya tuh elegan banget dan lebih tahan lama, ditambah memberikan efek instant brightening yang sangat membantu memberikan kesan cerah dan segar pada kulit gue. Jadi kemarin gue beli Scarlett body lotion yang ini nih, charming, romansa, dan fancy. Fungsinya semua sama sih, untuk mencerahkan dan melembabkan kulit gue. Nah, itu tadi tuh rahasia kulit gue. Buruan kalian kepoin Scarlett Whitening. Oh iya, belanja di Scarlett juga aman banget nih guys, karena semua produk yang dikirim dibungkus dengan bubble wrap yang tebal. Selain itu, kalian juga bisa membeli kemasan satu paket yang kayak gue punya itu, yang terdiri dari 5 produk di dalam kardus tebal dan sangat reusable. Bolehan gak tuh? Nah, itu dia tuh rahasia gue. Jadi nggak cuma cewek doang yang butuh perawatan, cowok juga perlu. Apalagi kayak gue nih, yang biasa panas-panasan, main skate di luar. Gue perlu banget buat mencerahkan kulit gue. Sekarang, gue udah siap banget nih pengen ke mall. Buat ketemu si Ovma. Langsung aja nih guys, ikutin terus tip SP, bolehan. Di sepatu sedang, kasih sedang. Kapan gue dapet sepatu? Gelar-gelar. Setan. Nah, ini gue pengen cari si Opal nih, CEO of emak. Lu ngapain, Kal? Sepatu, Bang. Hah? Sepatu.
Aduh, lu ke mall aja pakai sendal tuh. Kakinya bolong aja. Iya, bolong-bolong. Gimana sih bang, emang aku kan lagi sibuk bang kerja. Gak bisa ya? Lu kan edit jari, gue jangan nyusahin orang dulu kan. Iya, makanya aku juga mau kasih emak uang. Terus tapi, gue udah berapa hari sih? 12 12 hari lu dan gue, udah seminggu gue ngadu. Bagus-bagus bang, ngiler. Kita emang kalau pulang apa nih bang, yang bisa pas lu gua tadi baru mikir di edisi hari ibu kemarin gua ngeliatin ibu-ibu, gua seneng banget ibu-ibu muda siapa itu? Janda muda apa ibu muda lah? Gua ngeliat kok tiba-tiba gua keinget nih sama CEO of Ma. Ya saya ya kan? Gua bilang gimana kalau CEO of Ma nih gua dandanin udah keren pakai sepatu Converse di makeover ya? Iya ya boleh juga habis kick kan malu ya bang. Udah juga sponsor kita ambil aja dah. Iya ini seriusan bang? Iya dikasih sepatu? Duitku mau banyak. Eh iya lo yang kaya ya? Iya skater yang kaya lo doang emang ini mana pal? Yang gue mah yang lo suka gak? Macem-macem gue bang. Ini yang lo suka nih, ke bawah nih. Oh iya asli dari film asli deh. Gue nggak mau yang mahal-mahal bang. Emang lo tahu yang mahal sama yang murah? Tahu. Tahu barang juga lo ya. Satu-satu tahu barang. Mau dibagi, gue udah tahu barang gue. Gue yang itu aja. Yang paling depan aja deh. Daripada jauh-jauh lagi kan. Biar nggak lama, biar cepet aja. Murah ya, mah murah. Murah ya? Murah. Dia tahu-tahu kan ada ini kembaran lu, Bang. Eh, alhamdulillah. Ada kembaran lu, Bang. Mama, ini mau dibeliin sepatu enggak nih? Orang kaya nih. Sepatu ini. Ah, ya. Apa ya, si Buddha dari gua kan? Iya. Ada ya? Si Opal tahu-tahu kan ya, pilih sepatu yang begini. Murah itu. 1.3. Iya. 13.000 itu bang. Ini mah 1.3 mah 3 bulan. Dia mahal. 13.000. 300.000. Kalau minta mah jangan yang murah ya, udah kasih yang mahal. Ngerti barang ya. Ngerti lah. Nggak ngerti gue bang. Kanan-kanan yang di depan ini aja, yang itu ya gue ambil lah. Itu. Lu cobain dulu deh, Pal. Cobain ya? Iya. Bawa. Tahu ke orangnya. Bang, makasih ya. Ya. Jangan kalau cuma satu mah. Iya benar ya. Itu satu aja seneng, Bang. Cobain dulu. Cobain yang main. Yang ini ya, cobain enggak boleh. Kita sate nih, lucu, Bang. Tolong nih. Ini dulu. Ini si Opal nih, biasa ngaduk ke mamanya. Kalau apa-apa. Tolong dibantu sepatunya biar pakai sepatu biar kayak gini nyaman nih, kos kakinya busuk. Oh iya, busuk banget pak. Kaki ada kan ya? Ada kan kaki juga. Iya, sekarang nama kos kaki deh. Sepatu ya, baju mungkin ya. Dan abang-abangnya telanjang dikit, habis sih bang. Cobain emang ya. Cobain. Oke, saya suruh apa bang? 42 bang. 42 ya? Ini berapa nih? 42. Oh ini 42 nih bang? Iya, itu berapa. Ini ganteng. Ya Allah mah, kapan lagi mah dia beli sepatu. Itu berapa harganya? Murah kan mah, 300.000 doang ya? Normal, 1.299.000. Bang, 300. Bang, terus 300.000. Wah, pernah minta yang mahal-mahal. Murah aja. Ikut bang, terus. Bang, coba deh. Ini barang dia ya. Ini paling baru ya? Baru itu. Ya, ini baru lama. Baru. Masih yang lama di baru-baru ini. Banyak lah. Ini paling ganteng loh. Gue liat tuh kayak ini anak band. Ini tarinya gimana emang? Kok tarinya ngelawang sih? Halo mah. Bagus banget. Yang pulang anak gue ganteng. Bagus lah. Bagus lah. Warnanya juga netral. Iya lah. Bisa gue kondangan nih nyawet di duan lagi.
Ini mah ada yang naik beli. Bagi-bagi konvers gratis semua. Semuanya gratis. Ini lu mau cari apa lagi, Pal? Nanti kita ajarin TikTokan sama dia yang gini nih, babat murah aja bang. Ya ada yang murah di sini. Ada ya? Murah di itu di supermarket. Jadi bang, harus dia bang. Nih ntar kita bakal lihat si Opal dari pakai sendal ganti pakai sepatu mau kos kaki baru biar emaknya seneng dia pulang ke rumah ya kan. Supaya kalian ikutin terus di PSB boleh. Ketahuan Pak. Nah, itu sosokan aja memang. PD mah. Dia orang kaya dia. Diam-diam emaknya punya Converse. Mak gue buru-buru punya Converse. Sepatu bolong-bolong semua. Jangan sepatu kaki kapalan. Kan nah, emang kalau ada rezeki gue beliin. Udah 2 minggu nih ngeliatin nih tempat bisa datang. Walaupun sebelah tapi enggak apa-apa gue mah orangnya. Have fun banget ya. Iya. Pengen banget. Iya, udah. Oh udah ya? Rumah enak tinggal minta tiap hari. Sama kayak no, si Biji. Si Biji orang usaha dimintain. Bocanya, gue mah heran. Kos kaki baru. Baju jana baru. Udah nih Pal, semua nih. Gue penasaran nih, gue pengen lu bisa jadi kebanggaan rumah. Alhamdulillah. Makanya lu ganti dulu. Cuma gue bangga sih. Iya harus. Ganti orang tua. Sambil kita nunggu Opal, gue juga pengen lihat kayak apa. Pal, ganti di sini. Tapi emang udah dibeliin juga nggak apa-apa. Nah, ya. Konvers lu kapan lagi? Komentar aja nih bapak nih, gue cipok tenggorokan ini. Iya benar. Terus kaki baru juga. Malu bangga ya Pak? Bangga banget mah gue, Allah maaf eh. Mana bang? Ntar gampang. Bapak pilih aja Pak, ntar yang bayar. Tanda. Oke. Gimana nih bukanya? Nggak bisa bukanya lho, Pal. Mama, ini Pak. Emang habis sih? Iya, Pak. Emang ada? Ada. Kok ada? Saya nggak pernah. Kalau di mana-mana jadi Ramayana gitu, Pak. Oh iya. Makanya, ini kan ada piting. Nggak mau, ah. Ini aja. Ribet pakai piting-piting dulu. Oh iya. Daripada yang gue piting. Ada lah. Jadi piting. Ini di sana abang kerja aja. Saya di sini. Oke, Pak. Kamu saya kerja aja nih, abang. Nah, tuh, lihat. Mending gua jadiin BA sebiji mah, cuman bisa begini-gini doang. Ya, ilah gua juga bisa gitu. Cuman bisa main skateboard ya? Gua bisa main TikTok dia, Pak. Gua bisa main janda, lu bayangin. Gimana ya laki-laki bisa main janda, Bu? Pakai ini. Ya Allah, Pak. Lu kenapa disini ganti sini? Nggak ada, Bang. Udah, nggak apa-apa. Malu sih. Hah?
Mas, sorry ya, dari kampung. Apa yang enggak suka, Bang? Ya. Gantung betul. Ini gantung. Cocok caranya kalau begini nih. Ya. Lu berubah sih, Pak. Masih enggak ya? Ada skateboard lu pinjam dulu sini. Skateboard mah bisa gue. Fiji main skateboard jadi bega convert. Gue udah main cewek banyak. Ini ada skateboard. Wah, boleh itu. Dulu udah keren banget. Gimana nih Opal nih? Dandanannya lu kasih nilai lu di komen aja nanti nilai dia berapa. Style dia yang sekarang dengan sandal jepit, kos kaki bolong, sekarang berubah jadi kayak gini. Dia cocok gue jadi BA Converse. Tolong lah Converse lah, biar mah gue bangga dikit-dikit. Gue jadi BA, BA Sabang. Ayam. Iya. Ya Converse belum pernah. Kayak gue. Oke, okay, pokoknya lu ikutin terus di PSP boleh kan? Iya. Terus. Iya. Enak banget deh. Satu bu, ribu. Ih, bagus. Orang-orang jangan lupa beli sepatu di Converse. Kayak kecanggung gitu. Sininya. Abang lu ini? Abang gua. Dari ma yang kedua. Abang gua banyak, bapak gua kan nakal. Ini pak gua. Dan lu dibusuk banget. Pake sendal. Cewek mana ga nolak nih. Ngetepak gitu kan. Mantep lah. Ngajul? Ini udah luka. Orangnya udah ada, punya temen-temen. Tapi udah bilang ikutin. Kemarin baru punya temen. Lu mau ngambil juga? Pastilah, gua kali ini ngambil yang buat skit semua nih. Ada Consue Lopez. Terus ada yang kuningnya juga. Ini keren banget sih. Lagi ada yang seri skit. Terus ini Bukil. Terus apa lagi ya? Ini Alexis Sablon. Keren kan? Palma satu aja, gak usah banyak-banyak. Ntar kurang ajar lama-lama. Ngapain lagi lo? Biasa gas. Ngapain? Tanda tangan? Tanda tangan. Udah. Mahal. Tanda tangan. Cap dulu. Konver semua rekon. Ini cukup gitu. Jadi satu komputer. Ini beneran. Gue terakhir ada tangan SMA nih. Oh gitu. Jarang gue dengan tangan. Tuh. Capit boleh bang. Kayak biji bang. Terakhir lah. Opal lho. Saham Converse 30% buat Opal aku. Fix. Gue punya saham Converse. Sorry Converse. Kasih lah ya. Kirain emaknya opal, bukan emaknya opal ya. Makasih mak ya. Jangan dianggap mak. Gimana nih pal?
balik. Ayo. Gua mau janda-janda di PDW ke sekarang. Pal, kasih tau pal Instagram. Jangan lupa cek di Instagram opal_lapo sama Satria Fiji pastinya yang udah centang mirip. Kalau gua mah belum. Ntar pakai stabilo aja. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Bang Fiji. Dan Jakarta keras pastinya. Ya. Pokoknya lu ikutin terus inti PSV, boleh tahu.